Indonesia, negeri kaya nan hijau. Lokasinya selalu jadi perhitungan negeri-negeri lain. Sejak masa penjajahan, kekayaan alamnya selalu jadi incaran hingga saat ini. Tapi... Epi! Gimana? Dapat? Gak dapat. Kalian dapat? Saya gak dapat. Coba lihat lagi petanya. Loh, ini kan terbalik, hah? Iya. Gimana mau dapat kalau petanya kebalik? Apa kita masih jadi puri-puri dunia? Saya rindu tersesat dan panik mencari jejak. Tidak merusak alam. Kalau sudah rusak, tanam kembali atau lakukan apapun yang intinya tidak merugikan siapapun. Saya jadi ingat kata Kak Joko. Gimana? Masih ingat nggak waktu kita penjelajahan untuk mendapatkan TKK penjajah jejak? Ah, ingat. Waktu itu kan kamu salah baca peta kan? Emang hubungannya Kak Joko dengan penjelajahan? Apa? Tempatnya, Itro. Kan sekarang sudah tidak hijau lagi. Itu kan akibat aktivitas pertambangan. Kita bisa apa? Ah, saya ingat. Perbaiki, tanam kembali, dan ingat, jangan sampai merugikan orang lain. Tapi kita punya kuasa apa buat penghijauan daerah itu? Terus gimana dong? Coba kita ke padang. Dia kan orang LPN, dan juga orang kamu. Assalamualaikum. Ya, Dek. Kenapa? Ada waktunya enggak, Kak? Saya sama teman-teman pengen ke rumah. Oh, bisa. Tapi mungkin setengah jam lagi ya. Oh, iya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, mari masuk kamu. Silakan duduk. Ada apa, Dek? Jauh-jauh datang kemari. Jadi begini, Kak. Kan ini ada lokasi bekas pertambangan yang ada di daerah sana. Dulunya kan sering digunakan untuk mencari TKK, penjelajahan, dan juga kegiatan pramuka saat masih hijau. Kak Dali kan tahu bagaimana kondisinya sekarang. Iya, maksud dan tujuan kami di sini, Kak, ini mengupayakan bagaimana tempat itu bisa dijadikan. Saya tahu, saya tidak sendiri. Saya tahu, masih banyak yang mencintai negeri ini. Dan saya tahu, kejayaannya akan kembali bangkit. Saya bukan siapa-siapa. Bukan berarti saya tidak melakukan apa-apa. Perbuatanku mungkin tidak besar, tapi akan berpengaruh besar. Saya bangga jadi anak negeri ini. Kekayaan alamnya tidak habis sejak pertama kali dikikis. Kau ambil bagianmu untuk melukai negeri itu. Saya akan ambil bagian untuk merawatnya. Bersabarlah.